Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Thank you.
Satria. Sedih banget ya lagunya ya, dalam gitu ya. Iya, Mbak. Sebenarnya lagu jatuh cinta sih. Tapi kayak mellow. Mellow, iya. Ya benar. Kayak aduh kayak jauh gitu digambarnya ya. Dalam banget kan. Kayak kamu jauh banget. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya juga kita masih akan mengajak Christy untuk menyanyikan lagu dangdut. Tapi sebelumnya nih Christy, iya boleh maju ke depan. Christy, aku mau tanya dong, kan sekarang genre-genre musik, aku gak tahu ini genre musik atau apa ya, karena banyak sekarang yang ada cengkoknya, ada yang sekarang udah bisa dibawa joget, kayak lagu-lagunya Ayu Ting Ting, itu sebenarnya dangdut itu ada berapa banyak sih genrenya atau mungkin alirannya gitu ya? Dangdut itu cuma satu genre sebenarnya, tapi zaman sekarang dikembangkan di berbagai genre, bisa ke jazz, bisa pop dut, atau remix dut, kan banyak genrenya. Oke, berarti bisa dicampur lah bisa ya. Bisa dicampur. Nah kalau kamu sendiri melihat lagu pop dangdut sekarang di tanah air, itu kan sekarang udah anak-anak millennials udah suka banget nyanyiin lagu itu. Gimana nih? Bagus sih menurut saya, jadi generasi-generasi remaja, generasi muda sekarang bisa menyukai dangdut, nggak gengsi lagi sama dangdut. Bisa dibawa joget ya. Iya dong. Oke, Christy mau bawain lagu apa ini? Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum Mawar Merah, langsung saja ya. Langsung saja, ini dia Christy, Sekuntum Mawar Merah. Ku mengerti apa maksudmu.